Goblok coy. Coba kalian sharing. Aduh, murah. Jadi selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat di hari pertama puasa ini. Jadi kali ini kita mau cari makan sahur. Ini bangunnya kesiangan. Terlalu pulas tidur ya coy. Orang yang sanggup kemana bun, oi? Udah lah, jangan dahar, oi. Keburangan, bling. Opa. Pokoknya jangan dahar, oi. Gak cuman aja di diem, bling ya. Oke. Ini keadaan di luar. Sangat sepi sekali ya, jadi kayaknya puasa pertama jadi kayaknya nggak ada tukang nasi di sini coy, semua pada tutup. Kacau pisan ieu mah euy. Salah tribun euy. Itu ditu ayo. Oh nya. Aduh, lapur ieu mah euy. Kumaha bun? Euy. Wah, kirempaknya. Ieu mah euy. Puasa pertama enggak ada yang dagang di sini. Kita udah muter ke sana kemari euy. Poek salah tribun. Oke, rupanya di puasa pertama ini mungkin para pedagang semuanya sahur, jadi nggak ada tukang warung nasi di sini. Kemungkinan beli mie aja kita. Beli mie mau apa? Beli mie mau balai gue. Oh lah, oh ya, ayo beli mie lah. Oke. Oke, kita udah beli mie. Buat masak, buat buka, buat puasa, buat puasa pertama guys. Buat sahur pertama. Buat sahur pertama yang minyaknya 2 sewang. Semalam perasaan di sini ada gas. Sekarang gasnya gak ada, tahu di mana ini? Kacau salah pri. Anjing gua sawi bangun. Aduh, gasnya hilang. Mana woi gas? Itulah itu apa bu? Gasnya hilang guys. Bukan emang sewa sangu. Beli mie gasnya gede apa? Ini kemana gas woi? Oh di situ. Lu puting. Di garasi di situ. Di garasi? Tadi kunci. Oh gas, ulah sahur lah. Kira aku mirip di tamu lo ya. Oke lur, kita gagal sahur ini di puasa pertama. Puasa pertama gagal sahur. Puasa pertama gagal sahur, nggak ada nasi. Udah beli tukang nasi, udah beli migas yang nggak ada. Iya, udah ada migas yang nggak ada. Tapi meskipun kita di puasa pertama ini gagal sahur, tapi tetap kita jalankan ibadah kita puasa, tetap akan menjalankan ibadah puasa gitu. Meskipun gak sahur, kita gak bakalan gagal buat puasa ya, karena puasa itu
adalah kewajiban buat kita sebagai umat muslim untuk menjalankannya. Jadi kita tetap harus puasa ya. Pokoknya mah kudu puasa, welur orang ingetin kemarin EKB, kudu puasa. Pokoknya malam bisa masa bulan, kudu full. Dah tak kewajiban orang, tapi hari puasa hari kita gak kumamane lah. Amaluna amalukum, ingin beda apa paling ti. Deka mah kudu puasa lah. Kumaha pon dia menurut mana pon eh. Masa pertama diawali dengan beleduk. Dah. Oke. Karena mie kita enggak bisa masak mie, enggak ada gas. Jadi nasi juga enggak ada. Di hari pertama kita makan puasa ini. Jadi kita sahur ini aja, coy. Sama tinggal lapar ya, Bon. Gitu ya lah, pokoknya mah inti nama hari pertama gagal sahur lur. Kacau kacau. Oke guys, karena tadi kita udah gagal mencari buat sahur, udah beli mie buat sahur, dan ternyata gasnya tidak ada guys, hilang. Jadi kita awali sahur pertama kita ini dengan beleduk, syukur beleduk. Ingat, tetap harus puasa karena itu wajib. Walaupun sedih guys. Aing bon pertama dalam sejarah. Aing sahur syukur. Anjing. Oh kayaknya mana? Pasti jadi hal yang aneh gitu. Orang bingung. Dari nasi kemana? Soalnya takut pada digebukin di sini, kita nggak tahu wilayah. Aduh, kalau ada yang pernah ngalamin, ini pertama dalam sejarah kali pertama kita gitu sahur dengan sukro. Coba kalian sharing. Aduh, murah. Sejarah ini guys. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi-pagi lagi. Ini sekitar ini baru 2 jam, 3 jam. Baru 3 jam dari habis imsak. Dari habis imsak. Jadi buat kalian jangan pernah mencoba sahur. Buat kalian jangan pernah mencoba untuk sahur dengan sukro atau kacang suk tanpa ada nasi ya ataupun mie nya. Pokoknya jangan makan hanya sukro doang karena pengalaman kami. Karena pengalaman kami baru 2 jam, baru 2 jam ribu perut kami terasa mulus dan dada kami terasa mual. Pokoknya buat kalian jangan pernah coba-coba sahur dengan sukro. Karena kami tidak ingin kalian mengalami hal yang sama, merasakan perut yang mulas dan dada kami mual. Banyak gitu ya guys, jangan pernah mencobanya. Don't try at home, oke? Okay? Tapi tetap kita bakal lanjutin puasa karena itu wajib. Awas ya Godin, dicabok baik.